kauripan, makmur sejahtera dan bersatulah di bumi Jawa Agung ini. Om. 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 Salam mulia Sang Prabu. Salam Yang Wisnu Dewa. Selamat datang Paman Patih Narotama. Berita tentang perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh kaula-kaula rakyat dari daerah Blambangan telah kami terima dengan senang hati. Hari ini kahuripan dalam keadaan aman dan tentram Sang Prabu. Mira, kau laksanakan syarat itu sebelum kakak Minoto datang menggantikanku. Cepat! Kakak, aku malu. Bagaimana kalau ada yang melihat? Bendera tiga kali sebentar lagi berbunyi. Penjaga, segera datang. Paman Sunggono, Mira, kita bertemu 3 hari lagi di Gua Langsir. Baik, Mira. Kemungkinan besar abdi dari Pangeran Anom Rakyan Pati. Jangan sembarang menuduh. Maaf Rakyan Pati, saya tidak menuduh. Tapi Mira, selir Pangeran Anom, menghilang. Pembunuh berhasil menyembunyikan ciri-ciri ilmunya. Jangan sampai kejadian ini tersebar luas. Sebab hilangnya pusaka Wisnu Kencana akan membuat goyah kepercayaan rakyat kahuripan terhadap Prabu Erlangga. Mengerti?
Senopati. Kau selalu terlambat. Maaf, Kakang Pati. Hamba sedang nganglang, meronda di luar tembok keraton. Nganglang atau memetik kembang di kebun orang? Kalian berdua, kuperintahkan untuk mencari pusaka itu. Pusaka Wisnu Kencana, Kakang Pati? Benar. Dan ingat, hal ini hanya kalian berdua saja yang tahu. Dan kau, Wanangpati, kau boleh mampir ke lemah tulis. Mohon petunjuk gurumu, Empu Barada. Bawa, singkirkan mat-mat itu. Baik. Dan sebarkan berita. Sungkono melarikan Mirah, selir Pangeran Anom. Wanangpati, hati-hati dengan tingkah lakumu. Laporan sudah sampai pada Sang Prabu. Sebagai seorang perwira dalam, tidak sepantasnya kau mempunyai kebiasaan merusak pagerayu. Wicaksono, kau tahu tugasmu. Anakku berdua, tiga hari lagi purnama tiba. Besok pagi-pagi
adalah saatnya kalian berangkat ke Gualangse. Maaf, Persi. Apakah memang harus dilaksanakan dengan cara itu? Apakah tidak ada cara lain yang lebih sewajarnya? Iya, Ayah. Lagi pula, mengapa harus dilakukan di Gualangse? Bagaimana kalau ada orang yang melihat kami dalam keadaan seperti itu? Saya malu, Ayah. Sari, Cundrik tanpa Warongko adalah sebuah upaya untuk bisa membuka diri sepenuhnya. Jasmania dan batinia, agar kalian siap lahir batin, menerima ilmu puncak dariku. Maaf, Profesi. Dan Pujo, tentu ada sebabnya Sang Arjuna pergi ke Gunung Indrokilo untuk bertapa, memohon pusaka Pasopati, bukan di tempat lain. Romo, mohon restu. Bagus. Raden telah menguasai ilmu yang aku ajarkan kepadamu. Terima kasih, Bibi Nogokini. Bagaimana dengan pusaka kerang ungu yang Bibi janjikan? Pasti. Raden Wisanggiwo, bila saat purnama datang, Raden harus melakukan semedi di Gualangse. Serap inti dari kerang ungu ini. Dan ingat, selama satu purnama penuh, Raden tidak boleh menggauli wanita. Begitu lama, Bibi. Mana saya bisa tahan? Bagaimana kalau guru Niturgo Gini yang meminta? Jadi, Raden takut dengan kakakku? Bila hal itu Raden lakukan, maka ilmu yang aku ajarkan akan pudar. Maafkan saya, Bibi. Saya berjanji tidak akan melakukan hal itu. Ambillah. Terima kasih, Bibi. Bisa bertahan selama satu purnama di Gualangse ini, Kang Mas. Satu purnama tidak akan terasa di Ajeng. Awas, hati-hati. Paman Sungkono, Kartikosari. Pujo, di Ajeng. Cundrik tempo Warongko harus dilaksanakan. Yakin dia, Jeng? Iya. Sari, kenapa dulu kau memilih Pujo? Bukan aku. Raden Wisanggiwo. Pujo, tidak ada permusuhan di antara kita. Mengapa Raden mengganggu tapa kami? Aku pencinta kerahasiaan. Aku tidak rela bunga seindah itu berada dalam jambangan yang buruk. Wisanggiwo.
Kau cantik sekali, Kartikosari. Sayang, tak mendapatkan pendamping yang serasi. Lebih baik kau jadi istriku. Aku pewaris tunggal Kadipaten Selo Penangkep. Ayo, kalian boleh maju berdua. Aku ingin tahu kehebatan ilmu yang diajarkan oleh Resi Bargo. Jangan. Tak perlu kakak turun tangan. Ajar Moro Kingin. Mari. Dan tidak boleh menggauli wanita. Ha ha ha!
Yang kuberikan untuk bersemedi di Gua Langsir. 5 hari, Nyi Guru. 8 hari kau baru pulang. Lalu apa yang kau kerjakan selama 3 hari? Dan selebihnya, kau bertemu dengan dia? Tidak, Nyi Guru. Mana aku berani? Betul, Nyi Guru. Aku tidak berdusta. Mungkin. Aku tahu watak adikku. Tidak mungkin dia memberikan pusaka itu tanpa imbalan. Ayo gunakan Tirta Ludira itu. Yang pasti telah kau pelajari. Tidak, Nyi Guru. Aku belum sempat mempelajarinya. Sedang luka dalam, kau paksa juga berkelah. Aku sedang memberi hukuman pada murid yang telah mengkhianati gurunya, Kang Mas. Aku kebetulan sedang lewat di sini dan aku dengar geletar cambukmu. Jauh lebih nyaring dari dulu. Selamat atas kemajuan. Paman ini siapa? Jangan kurang ajar, Wisang Jo. Tidakkah kau lihat kelengkapan yang dikenakannya? Jadi paman ini? Iya, beliau inilah rakyat Pati Kanuruhan Narotama. Oh. Maafkan kelancangan hamba. Kang Mas Narotama, Wisang Jo ini putra Adipati Kilo Penangkep. Kalau Kang Mas berkenan, hendaknya bisa diterima mengabdi di Keraton Kahuripan. Jadi kau anak Joyo Wiseso? Dulu memang Adipati Joyo Wiseso pernah memberontak. Mudah-mudahan, pengabdian Wisang Jo dapat menebus kesalahan di masa lalu. Permintaan gurumu, pengabdianmu diterima. Terima kasih, Rekan Patih Kanuruhan. Bawa keris Kolomisari ini, berikan pada Kepo Wicaksono di Keraton. Dia yang akan mengatur pengabdianmu pada Kahuripan. Akan hamba laksanakan. Kahuripan sedang dalam keadaan kacau. Silo Penangkep harus memanfaatkannya. Buka gerbang ini. Berhenti!
Kirim orang untuk memata-matai Ibu Barada. Baik, Gusti. Hei! Urusan Nawi Sangkiwo! Keluar kau! Aku ingin bertemu dengan Wisang Jiwo. Siapa kau? Aku Pujo, murid Padepokan Sungapan. Hah? Apa keperluanmu ingin bertemu Raden Wisang Jiwo? Oh, rupanya aku berhadapan dengan Ronggo Geni. Adipati Joy Wiseso, ada masalah pribadi di antara kami yang harus diselesaikan. Katakan, apa kepentinganmu mau ketemu dengan anakku? Aku tidak akan mengatakan di depan orang banyak. Adipati memaksaku. Anakmu Wisang Jiwo adalah durjana pagar ayu, perusak wanita baik-baik. Fitnah. Sama. Apa benar kakang Wisang Jiwo sejahat itu, Romo? Jangan percaya putri Kirito. Hei, Pujo bukan tukang fitnah. Adipati Joy Wiseso, kau jangan melindungi anakmu si durjana pagar ayu itu. Suruh dia keluar. Tangkap si tukang fitnah. Jangan layani mereka. Wisang Jiwo tidak ada di sini. Dia ada di kau kiriman. Jadi perwira di bawah kebawah Jaksono. Cepatkan Wisang Jiwo di kau kiriman. Aku akan melindungi. Itu mengandung racun warangan. Mari. Terima kasih, Waneng Pati. Tidak kusangka seorang senopati Kahuripan, murid Empu Barada, mau berkunjung ke selo penangkap. Pasukan perang yang terlatih. Percayalah, mereka dilatih hanya untuk meningkatkan keamanan di kadipaten ini. Tidak ada maksud lain. Saya juga mendengar pihak Kahuripan telah mengirim seorang penyelidik kemari. Jadi Sang Prabu sudah tidak mempercayaiku lagi. Apa yang masih kurang dari pengabdianku? Membayar upeti tidak pernah aku lalaikan.
Jadi, kaukah utusan Sang Prabu untuk menyelidiki aku? Paman Adipati telah salah menilai diriku. Meskipun aku perwira dalam di Keraton Kahuripan. Tapi apa? Saat ini sedang terjadi perebutan kekuasaan. Kedua putra Sang Prabu ingin menjadi raja di Kahuripan. Dan keduanya tidak mau menjadi raja di Bali. Apa hubungannya dengan Celo Penangkep? Aku mempunyai keinginan yang sama dengan Paman Adipati. Tanah Kahuripan ini harus dipimpin oleh Wangsa Isyana. Keturunan langsung Sang Maharaja Senduk. Bukan oleh orang asing seperti Prabu Erlangga. Kau menuduh aku akan memberontak. Paman Adipati, Paman sedang bicara dengan orang sendiri. Paman telah salah mencurigai orang. Paman justru tidak curiga pada utusan Sang Erlangga yang sebenarnya. Siapa? Siapa orangnya? Kulit tersibar kuku. Aku bukan musuhmu. Ada yang harus aku bicarakan padamu. Cukup, Anupati. Apa maumu? Benarkah Wisang Jiwo telah menodai istrimu? Aku harus menemui Wisang Jiwo. Membawanya ke depan Kartikosari untuk memenuhi sumpahnya. Keramas dengan darah sikap Barat Wisang Jiwa. Pujo. Pujo. Aku minta pengertianmu. Juga bantuan. Mungkin kau belum mendengar bahwa kadipaten ini akan melakukan pemberontakan. Dan aku diutus Sang Prabu Erlangga untuk mengukur kekuatan. Bukan urusanku. Aku bisa membantumu membuat Wisang Jiwo mencari. Culik istri dan anaknya. Jangan bawa mereka. Aku tidak ada urusan dengan mereka. Aku hanya menginginkan si Wisang Jiwo. Besok malam aku akan menemuimu lagi. Berikan kesempatan terakhir bagimu. Kalau kau mau mencabut fitnahmu terhadap Wisang Jiwo dan meminta maaf dengan bersujud di telapak kakiku, kuperingan hukumanmu. Adipati Joyo Wiseso, kau tidak pantas menjadi Adipati Siwa Penangkap. Bagaimana mungkin kau menjadi pepunden dari rakyatmu kalau kau tidak bisa mendidik anakmu Wisang Jiwo? Adipati, anakmu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kau memang tidak patut dikasihani.
Hukuman para pat, segera laksanakan. Bramo! Tunggu! Ayo, apakah hukuman ini tidak terlalu berat baginya? Roro Luhito anakku, kau jangan menentang perintahku. Siapa tahu apa yang dikatakan oleh Pujo itu benar. Selama ini beberapa orang telah mengadukan hal yang serupa tentang Kakang Wisang Jiwo. Diam, laksanakan, Adipati. Aku bukan pengecut seperti kau yang setelah gagal memberontak ke Kahuriban tidak berani lagi berbuat apa-apa. Laksanakan. Rambo, tunggu. Rambo, ampuni dia. Ibu. Luhito. Adipati. Kepung! Jangan kabur dia. Aku sudah melaksanakan hukumanmu. Sang Prabu Erlangga yang bijak pernah melepaskan Ki Warok Bendroyono ketika Ki Warok tidak mempan di penggal. Baik, akan kurubah hukuman. Tapi aku tidak akan membebaskanmu begitu saja. Ronggo Geni, bawa dia. Baik. Sudah. Kalian dengar hukuman apa yang pantas bagi si tukang fitnah ini? Ayo jalan, jalan. Persiapan Paman Adipati agaknya sudah cukup jauh. Saya dengar sudah terbentuk pasukan tempur yang terdiri lebih dari 2.000 prajurit. Itu terlalu dibesar-besarkan. Dalam sebuah peperangan besar, kemenangan tidak hanya ditentukan oleh jumlah prajurit. Banyak senopati Kahuripan yang tingkat ilmunya sangat tinggi. Begitu. Paman harus menyiapkan senopati-senopati yang sepadan. Aku sudah menghubungi sahabat-sahabat lamaku. Pamit Adipati. Ada yang menunggumu.
Dewi Sang Jiwo. Tunggu. Aku tidak ingin. Ini satu-satunya cara memancing Dewi Sang Jiwo. Joko Wandiro. Ayo. Diajeng Wito, aku lihat Pujo keluar dari kamar Diajeng. Apa yang terjadi? Adipati, ada penjahat keluar dari kamar Diajeng Wito. Lakukan Pujo terhadapmu. Katakanlah, Luhito. Tidak, Ibu. Tidak apa-apa. Kau akan mengalami duka yang panjang, putriku. Kepala, Pujo. Thank you.
Siapa kau? Cukup mandiru anakku. Kembalikan, kembalikan anakku. Apa yang kau perbuat pada anakku? Apa salahku? Kembalikan anakku, kembalikan. Kesalahanmu karena kau ingin Dewi Sang Jiwo. Di keparat rusak pakai ayu yang telah penuh dari istri di sini. Tepat di mana kau berada sekarang. Dan kau tentunya tahu apa yang akan kulakukan padamu. Kau boleh tolong aku dengan sepenuh hatimu sampai kau puas. Tapi kau jangan ganggu anakku. Siap. Ayo lakukan. Ayo. Tidak. Kembalikan anakku. Jangan bunuh anakku. Saudara-saudara, tujuan kita berkumpul adalah untuk menggalang kekuatan menghadapi Kahuripan. Ayo bergembira. Sambil mari kita bicarakan rencana kita. Aku cuma ingin berurusan dengan Narotama. Dia pernah menangkap dan mempermalukan aku. Dengan senjata ini, aku akan menyeretnya ke selo penangkap. Berlutut di hadapan Adipati. Ya! Ya! Hop! Ya! Hop! Ya! Hop! Ya! Kalau aku gampang saja. Di mana ada barang bagus dan ada orang yang membayar aku paling tinggi, ke situ aku datang. Ya, lolang hebat. Hai, we latang kembali mau kongko-kongko, kembali we cari pangka. Percuma we latang kembali, kalau lolang, tidak mau saling adu ilmu sama oe. Iya. Ayo kicekel, kita main-main sebentar. Mari. Tunggu. Adipati, pusaka Wisnu Kencana hilang. Ada yang lebih penting dari sekedar berkelahi. Pusaka Wisnu Kencana hilang. Ya. Paman. Iya. Saatnya telah tiba. Kita harus bergerak. Betul, Adipati. Tanganku sudah gatal. Ingin menyentuh Narotama. Haiya. Haiya. Mau apa lagi? Kalau kita mikir-mikir tulus, orang lain lebih dulu bergelak. Semuanya harus diperhitungkan dengan rapi, Adipati. Gagal berarti habislah kita semua. Semakin cepat, semakin baik. Kita serbu Kahuripan. Sabar, paman-paman. Kita harus bergerak mencari pusaka Wisnu Kencana. Kahuripan tidak akan ada artinya tanpa wahyu keraton itu. Begitu. Iya. Siapapun di antara kalian yang mampu mendapatkan pusaka Wisnu Kencana, akan kuangkat menjadi patihku. Silakan. Mari.
Dorong kiri. Gardu depan. Kau berhasil melewati tembok luar. Berarti ilmumu cukup tinggi. Ayo katakan, apa tujuanmu datang ke istana malam-malam begini? Mana Witan Jiwo? Jelas kau mempunyai niat yang tidak baik. Tangkap Durdana ini. Lancang memasuki daerah pelarang ini. Yang kucari adalah Durjana Wisang Jiwo. Lingkungan istana ini namanya Wuwu Rangkep. Dengan kepandaianmu mungkin kau bisa masuk ke sini. Tapi jangan harap kau bisa keluar lagi. Ayo menyerah. Aku tidak akan menyerah sebelum bertemu dengan Wisang Jiwo. Ya. Ayo cari. Maaf Gusti Putri Giri Suci. Perempuan ini memaksa untuk bertemu Wisang Jiwo. Kami terpaksa melumpuhkannya. Aku tahu. Nini, Cahayu yang tak tahu tingginya langit, tak tahu dalamnya kawah Gunung Semeru. Mataram bisa menjadi besar, Medang bisa menjadi agung, Kahuripan bisa menjadi jaya. Bukan karena nama kosong, para kesatria mumpuni, membuat negara mempunyai pamor, sehingga sang raja dihormati dan disegani. Gusti Putri Kiwi Suci, mengapa menolong hamba? Wisang Jiwo adalah perwira yang cukup punya kedudukan di istana. Jadi, semua jajaran perwira wajib melindunginya. Maafkan hamba, Gusti Putri. Bagaimanapun juga, hamba harus membunuh Wisang Jiwo. Orang semacam Wisang Jiwo memang harus ditunjukkan mana jalan yang benar. Aku ingin agar ilmumu lebih sesuai dengan kodratmu sebagai wanita. Kelembutan dan kehalusan, tapi penuh daya dan kekuatan. Terima kasih, Gusti Putri. Tapi mohon maaf bila hamba lancang. Mengapa Gusti Putri memilih menjadi seorang pertapa? Mengapa tidak mengemban wahyu tahta Kahuripan? Bukankah Gusti Putri putra tertua Sang Prabu Erlangga? Nanti kau akan tahu. Masih banyak kaum lelaki yang salah menafsirkan tentang kodrat. Keadaanmu sekarang ini
juga akibat salah penafsiran itu, Nini. Maaf, Romo Adipati. Ananda baru bisa pulang. Seorang kesatria harus tidak membiarkan istri, adik, dan anaknya dihina dan dipermalukan. Demi kelangsungan keluarga Jayawiseso, kau harus dapat menemukan cucuku, Joko Wandiro. Mengerti? Oh, Listio Kumolo. Listio, mana anakku? Listio! Mana anakku? Di mana Joko Wandiro? Di mana? Suamimu, Listio. Pak Adipati sudah penangkap. Mana? Kembalikan. Aku suamimu. Kembalikan. Kembalikan. Aku ini suamimu. Pujo, tapi kau jangan ganggu anakku, Pujo. Sang Adipati, sang putri Ayu Roro Luhito Mika. Roro Luhito. Pujo telah menculik putramu, menodai istrimu, dan adikmu Roro Luhito. Apa kewajibanmu? Apa? Ayo. Suamiku tidak mencintai diriku. Suamiku tidak menyayangiku. Diajeng. Joko Wandiro. Joko Wandiro. Sudah, Diajeng. Joko Wandiro pasti kembali. Jika Adipati tidak menyukai, maafkan suamimu, Diajeng. Aku orang desa. Hanya Roro Luhito yang memperhatikan diriku. Dan anakku Joko Wandiro yang membahagiakanku. Akan kubunuh dia. Akan kubunuh, Pujo. Mohon pamit, Romo. Mengapa kau tidur terus, anakku? Mengapa? Kau tidak bangun, anakku, dan memanggilku ibu.
sudah datang, Paman. Paman, dia datang. Siapa? Orang itu. Siapa orang itu? Raden Joko Anupati. Ayo cepat lari. Mira, tidak ada gunanya kau dan Sungkono mencoba menyembunyikan Wisnu Kencana. Aku pasti akan menemukannya. Aku tidak tahu apa-apa, Kakak. Semua ini rencana Kakak Sungkono. Pengkhianat. Aku hanya menyimpannya. Aku menunggumu dua malam di Gua Langke, tapi kau tak datang. Aku terpaksa, karena aku dikejar-kejar oleh pengawal rakyat Kauripan. Percayalah, aku tidak berniat mengganggu pusaka itu. Ayolah, ayolah, akan aku tunjukkan tempat penyimpanan pusaka itu. Mira! Aku yang merencanakan, Mira. Aku yang berhak memilikinya. Ayo, Mira. Pusaka itu telah banyak meminta korban. Wisnu Kencana, milikku sekarang.
Dewa. Salam Yang Wisnu Dewa. Paman Patih Narotama, bagaimana keadaan kerajaan kita dewasa ini? Nanda Sri Lokaswara Dharma Wangsa Erlangga. Awan kelam menyelimuti udara kahuripan. Para dewata berkenan memberikan cobaan pada negeri ini. Perwira dalam, menyingkir. Tidak, Gusti, kami laksanakan. Pamit, Gusti. Ya, semuanya telah digariskan oleh Sang Hyang Widi. Keris Kiai Brojo Luwuk telah lepas dari patung Wisnu Kencana. Warangkanya, kita tidak akan ingkar. Kahuripan akan terpecah menjadi dua. Paman Kanuruhan, cepatlah menghadap Empu Barada. Dialah yang akan menentukan batas kedua kerajaan itu nanti. Baik, Sang Prabu. Akan segera hamba laksanakan. Jadi, apa yang akan kita lakukan sekarang? Sabar saja. Tunggu perkembangan dan waktu yang tepat. Haiya, kapan lagi kalau sudah kalah? Tuan Yang Pati. Jangan banyak bicara dulu. Petit Noko. Tersipar Goh. Siapa lagi kalau kali ya? Gendo Yakso. Adipati. Selidiki Padepokan Sungapan. Pusaka Wisnu Kencana ada di tangan Tersipar Goh. Kalau begitu, lebih baik kita serbu saja, Adipati. Aku sudah lama tidak main-main dengan sebar gawa itu. Aku segera ke Sungapan. Ronggo Geni, urus baik-baik Waneng Pati. Baik, Adipati. Ayo bawa. Penjagaan di sini sangat ketat. Ilmumu maju pesat, Laksmi. Aku telah mengganggu semedimu, Kang Mas. Ada berita yang hendak kusampaikan padamu. Bicaralah. Pusaka yang Kang Mas cari sedang berada di tangan Resi Bargowo. Resi Bargowo? Kakang ingat, Wisang Jio pernah diserang oleh murid-murid Resi Bargowo. Saat itu Wisang Jio tahu Padepokan Sungapan sedang menyusun kekuatan untuk melawan Kahuripan. Kang Mas bisa selidiki kalau Kang Mas ragu. Kalau ada berita baru, aku akan menemuimu, Kang Mas. Hari ini kau harus menebus dosamu. Hanya durjana sejati yang sembarangan menuduh orang untuk menutupi keturjanaannya. Secara pengecut, kau telah memperkosa adik dan istriku. Sekarang, mana anakku Joko Wandiro? Mana? Dengan beban dosa yang telah kau perbuat, masih berani kau memfitnah aku, pengecut? Oh!
Katakan di mana anakku? Kau ingin aku buat cacat? Atau biar dia kuberikan kepada golongan maling atau rampok biar jahat sejahat ayahnya? Setan! Iblis! Jahanam! Masih berani kau menuduhku yang bukan-bukan? Terlaksanalah kehendak Sang Hyang Widi. Aku akan membayar sumpahku. Sumpah? Sumpah apa? Jaman Sudiro, keramas dengan darahmu. Laksanakan sumpahku. Keramas dengan darah orang yang telah mempermalukan aku. Ternyata bukan dia. Bukan Sang Jiwo. Aku hampir membunuh orang yang tak bersalah. Apa maksudmu, Sari? Telinga Sang Jiwo utuh, Kakang. Bukan dia. Lalu siapa? Aku akan selalu mencarinya. Sampai siapa? Terbayar sumpahku. Duriwa! Cari! Margo! Cepat serahkan pusaka itu. Sebelum wajah irengku ini, serahkan, melumatkan kepalamu. Cepat! Margo! Jangan bertingkah! Yoko Anumpati. Cepat serahkan pusaka itu! Resi tidak ada. Resi Bergowo, serahkan pusaka itu padaku. Maaf, Sang Patih. Saya telah bertekad. Hanya akan mengaturkan keris Kei Brojo Luwuk. Hanya apabila keris ini telah menyatu dengan warangkanya. Kalau itu janji Resi, aku akan membantu. Ya. Balgowo, ternyata kau mempunyai juga ilmu hitam.
Hah? Ayo, keluarkan ilmu lapalmu. Hah? Narotama, hari ini aku akan remukkan kepalamu. Maaf, aku terpaksa menghentikan pertarungan ini. Bapak Resi, karena tidak ada gunanya kalian memperebutkan pusaka keraton. Karena wahyu keraton hanya akan jatuh ke tangan yang berhak tanpa harus diperebutkan. Romo! Maafkan Sari. Hei! Baik. Kami pergi. Tapi bukan berarti takut. Di lain waktu, pasti kami akan melumatkan kalian. Ayo. Mengenai muridku Joko Anempati, sepenuhnya akan kuserahkan kepada kebijaksanaanmu, Narotama. Joko Warangpati. Ya, Rakan Pati. Kau tidak berhak lagi mengenakan kelengkapan perwira kahuripan. Wijaksono. Rupanya kau jahanam.